Salah satu produk lagi yaitu SD card. Saya beli dari merek yang lain sebelumnya, yaitu ada saya punya SanDisk, kemudian yang dari AliExpress. Kali ini ada produk SD card dari Forconnect. Forconnect ini sepertinya apa produk lokal ya? Entah ya, kayaknya produk lokal deh. Ini harganya juga nggak mahal ya, nggak mahal dalam artian lebih murah daripada yang SanDisk ya, tapi nggak semurah yang dari AliExpress ya, tapi ini tergolong ini produk murah, produk terjangkau, ekonomis gitu ya. Kita buka ya, packagingnya sekilas ya setipe dengan yang dari AliExpress ya, lebih kecil, kemudian ya hanya itu saja yang ada di dalamnya. Ini ada SD card-nya saja. Ini saya beli yang memori 16 GB, ini Forconnect ya, seperti itu packagingnya gitu, warna hijau. Langsung saya buka saja ya, karena nggak ada petunjuk-petunjuknya, mungkin ya langsung di sobek saja seperti ini. Kemudian kita ambil ini SD card-nya. SD card-nya seperti ini ya, simple warna hitam dan putih dan garis merah gitu. Nggak ada dibawakan lagi adaptor-adaptor atau apa ya, itu saja. Ya ini SD card dengan harga ekonomis ya, pokoknya saya beli waktu itu karena tertarik dengan harganya yang cukup murah, dan ini adalah saya beli juga dari official store ya, kayaknya di pokoknya di salah satu e-commerce yang terpercaya ini, official store gitu ya. Entah ini kenapa murah, prasangka saya ini kayaknya produk lokal ya. Mungkin yang lebih tahu bisa share di kolom komentar. Jadi ini produk saya pakai pula enggak ada masalah yang berat. Ini setingkat atau selevel dengan yang AliExpress punya ya. Kecepatan juga enggak ngebut-ngebut amat, biasa saja. Durability-nya juga ya seperti itu. Masalah korup juga enggak ada sih sampai saat itu, sampai saat ini saya pakai. Kemudian untuk kapasitas realnya juga mirip ya, enggak yang terus KW, terus kapasitasnya sedikit banget terus banyak korup, itu enggak. Ini asli, ini barang, maksudnya barang beneran, bukan barang KW, bukan barang bajakan juga gitu ya. Ini ekonomis. Kalau kalian ya pengen yang SD card yang ekonomis, enggak pengen feature yang aneh-aneh, kecepatan yang ngebut-ngebut, ini bisa jadi rekomendasi sih bagi kalian. Tapi lihat dulu harganya juga, harganya kalau setara dengan SanDisk misalkan, beli SanDisk saja. Tapi kalau ini di bawah SanDisk, bisa diperhitungkan ya. Oke, gitu saja, semoga bermanfaat bagi kalian dan selamat beraktivitas.